كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran nahwu yang minggu kemarin kita sudah berikan mukadimah bahwa pelajaran nahwu itu terkait dengan bagaimana cara memberi harkat atau memberi baris akhir setiap kalimat ketika kalimat itu disusun dalam sebuah susunan jumlah atau dalam sebuah susunan kalam. Kemudian bagaimana cara memberi barisnya itu, inilah kerja nahwu. Ya, contoh kan kemarin sudah kita buat al-mudarrisu ya kulul fakihata, itu kemarin ya pokok tadi dulu ya al mudarrisu ya kulul fakihata madjaja iya boleh ayat al mudarrisu ya kulul dajaja. Ya kulut dajjal. Ini kalimat al-mudarrisu ya kulut dajjal. Jadi ini kalimat yang kita susun dalam sebuah susunan yang sudah dapat difahami, yang kita sebut kemarin itu dengan kalam, apa namanya, kalam, kalamun, kalimat, kalimat, kalimat yang kita susun sehingga bisa difahami itu namanya kalam. Guru itu memakan ayam atau daging ayam. Siapa yang makan daging ayam? Guru. Guru. Apa kerja guru? Memakan. Makan apa yang dimakan oleh guru? Ayam. Ayam. Ayam yang dia makan. Bisa kita pahami ini, ya, bahwa yang makan itu adalah guru, bukan murid. Ya, bukan pula pedagang, bukan pula pelayat, perawat, bukan pula sopir, tapi guru. Kerja guru itu apa? Makan, bukan tidur. Bukan belajar, tapi kerjanya makan. Yang dia makan jelas tidak kerupuk, tidak tahu, tapi yang dia makan adalah ayamnya. Bisa kita pahami ini, maka susunan dari kalimat-kalimat-kalimat ini, ya, kalimat-kalimat, ya, kalimat ini sehingga bisa dipahami. Ya, makanya kita sebut dengan kalamun. Yang kalimat itu apa kemarin kita katakan? Susunan dari beberapa huruf hijaiyah yang sudah punya arti. Ini kalimat, susunan huruf hijaiyah. Alif, lam, mim, dal, ro, ro, sin. Karena ini mudarris. Ada berapa huruf di sini? 7 huruf. Satu alif, dua lam, tiga mim, empat dal, lima ro, enam ro, sit, tujuh. Ya, karena ini tasdid. Ini susunan huruf hijaiyah. Apa artinya yang mudah di situ? Guru kan sudah punya arti dia. Maka itu namanya kalimat. Ya'kulu, empat huruf. Apa arti ya'kulu? Makan. Ad-dajjal berapa huruf?
Dajjal. Dajjal 7. Berapa? Kalau tasdid berarti 2 huruf. 1 2 3 4 5 6 7 huruf. Apa artinya? Ayam. Ayam. Maka ini sudah punya arti sama masing-masingnya. Maka ini disebut dengan kalimat. Lalu kalimat-kalimat kita susun sehingga bisa menjadi sebuah kalam. Jazakumullahu khairan. Untuk like, subscribe dan komen.